4 November lalu, genap setahun terbentuknya Kerajaan Perpaduan yang mencipta sejarah baru dalam arena politik dan pentadbiran negara. Ia kemudian jadi pacu dengan satu gagasan Malaysia Madani yang menggariskan pelbagai teras sebagai satu ikhtiar secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih manusiawi. Memperkasa tata kelola dan ekonomi, memandu Malaysia sebagai sebuah negara dihormati, semuanya di bawah kepimpinan seorang Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaria Tagaya. Dan saya Mior Abdul Malik Rayani. Anda sedang menyaksikan wawancara khas setahun bersama Kerajaan Madani, TV Kerama Perdana Menteri secara langsung dari Seri Perdana Putrajaya. Dan ramai sebenarnya yang bertanyakan tentang perkataan TV Kerama ni, Azaria. Betul. Ya? Apa sebenarnya maksud TV Kerama? Ya, TV Kerama ini digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berpedangan belanjawan negara baru-baru ini dan bawa maksud usaha sedaya upaya untuk mencapai maksud ataupun cita-cita. Dan malam ini kita nak mendengarkan apakah usaha dan segala gembling tenaga Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tok Sri Anwar Ibrahim. Terima kasih Tok Sri kerana sudi dengan bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita malam ini. Tapi sebelum kita tanya soalan yang panjang-panjang ni, ada satu soalan pendek. Kalau boleh digambarkan sepanjang setahun mentadbir kerajaan ini dengan satu perkataan yang boleh Datuk Sri gambarkan, apa tempoh setahun ini dan mengapa? Dia kerja pasukan. Pasukan. Dan kita, seperti mana yang selalu saya ungkapkan, kita lakukan sebaik mungkin sedaya upaya islah masdatang, perubahan sedaya upaya kita. Baik. Baik, Datuk Sri, kalau kita lihat kejayaan sepanjang setahun ini, bila kita nak menilai apa pencapaian Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini yang semestinya mencipta sejarah sebagai Kerajaan Perpaduan, tapi kalau kita nak tengok secara ringkasnya, ya, Malik, yang kita tengok antaranya peningkatan pelaburan domestik, peningkatan pelaburan asing. Kita juga melihat kepada, kalau kita nak tengok nombor, unjuran KDNK yang telah berkembang kukuh pada suku ketiga tahun ini kepada 33%. Itu antara pencapaian yang kita lihat daripada segi ekonomi. Kita juga mahu melihat daripada segi sosioekonomi. Tapi kalau kita nak tengok secara keseluruhannya, bila kita sebut kejayaan ataupun pencapaian Kerajaan Perpaduan ini, tentunya Datuk Seri ada piawaian tersendiri apabila mahu melihat prestasi ahli kabinet itu sendiri dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi kita nak tahu Datuk Seri sendiri punya pandangan, bagaimana prestasi kabinet Datuk Seri, adakah Datuk Seri sendiri berpuas hati? Kita lihat negara kita ini dari pelbagai sudut, tetapi keupayaannya, kapasiti untuk membangun, berkembang itu hebat. Ya. Tadi kita harus kenal pasti apa permasalahannya. Permasalahannya kalau kita rangkul, masalah tata kelola. Bagaimana kita tadbir, apakah kita dapat jamin kebersihannya, elak daripada rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Karena mana-mana negara yang punya keupayaan tinggi sekalipun tidak mungkin mencapai satu tahap yang membanggakan sekiranya isu tata kelola atau governance diselesaikan. Kita belajar daripada pengalaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan Umar bin Aziz. Apa yang ditekankan? Itu tata kelola. Jadi jangan diremehkan. Sebab itu semua pimpinan dipantau. Dan badan-badan seperti SPRM itu harus memberi laporan apakah ada gejala penyalahgunaan kuasa, kerja sakau-menyakau, apakah pendapatan, kekayaan Perdana Menteri atau menteri-menteri itu nampak menonjol tingginya. Ini kalau dapat dibersihkan, maka kita boleh melaksanakan beberapa kerangka dasar seperti ekonomi madani, transisi tenaga, peralihan tenaga daripada kaedah lama kepada tenaga baru, hijau, ataupun transformasi digital, kerana negara ini harus melonjak cepat dan pantas dalam menggunakan digital. Kemudian perindustrian dengan mission yang jelas. Ini semua dapat dilakukan. Alhamdulillah setakat ini, walaupun masih ada ruang untuk diperbaiki, kita telah capai apa yang mampu kita lakukan dan ternyata lebih baik dari dulu. Jadi indikasinya Datuk Seri berpuas hati atau soalan panas sekaranglah,
perlukan rombakan atau ada rombakan atau bagaimana? Dia jangan kita ada tahap selesa. Dia seperti mana yang saya popularkan baru-baru ini, karya Galbraith, Culture of Contentment. Kadang-kadang bila dia pemimpin, semuanya terbaik. Sistem pendidikan nombor satu, kesihatan terbaik. Ini kita dengar dulu. Tapi sebenarnya bila lihat kenyataan, tandas pun tak dapat diperbaiki. Sekolah-sekolah banyak yang robek. Jadi jangan kita termakan dengan penyakit keselesaan. Jika kau tanya saya, kita buat sedaya upaya, tapi jangan kita anggap ini terlalu baik. Ada lagi keupayaan kita untuk membersihkan dan meningkatkan mutu kerja, etika kerja. Kerana akhirnya bukan angka yang disebut tadi, ya, angka pertumbuhan, angka inflasi rendah, tidak siapa boleh pertikai. Walaupun kita disanggah sebagai gagal, tapi ternyata inflasi kita lebih baik, pertumbuhan lebih baik, kadar pengangguran semuanya lebih baik. Tetapi ukuran sebenarnya itu di peringkat akar umbi. Rakyat masih belum merasakan keselesaan yang sepatutnya. Jadi itu yang kita cuba suntikkan melalui STR, ya, Tunai Rahmah. Dan ini satu yang agak lain dan unik yang mula kita lakukan dan akan saya tingkatkan. Sebab apa? Sebab ada penyasaran subsidi. Maknanya kadar elektrik, minyak. Jadi bagaimana kita boleh kurangkan beban rakyat? Bagi saya cabarannya ialah bagaimana jaminan, bukan keselesaan pada menteri dan pimpinan. Keselesaan yang dirasakan oleh rakyat dan golongan pekerja, petani, nelayan, pekebun. Baik, maaf Datuk Seri, bila Datuk Seri sebut tentang sumbangan tunai rahmah tu, saya teringat tentang program rahmah yang dilancarkan. Itu antara program yang berjaya yang dilancarkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Selepas itu kita ada menu rahmah, satu yang mendapat sambutan yang besar. Kemudian ada berbagai-bagai program selepas itu, payung rahmah, bakul rahmah dan sebagainya. Jadi rahmah itu adalah satu penjenamaan yang saya kira berjaya daripada Menteri KPDN pada waktu itu. Dan itu juga menimbulkan persoalan seterusnya, berbalik kepada soalan kabinet itu. Ada yang mengatakan dengan kematian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, ini adalah masa yang paling sesuai untuk Datuk Seri mengambil peluang itu untuk menggantikan tempatnya dan pada masa yang sama membuat rombakan pada kabinet secara keseluruhannya. Pendapat Datuk Seri? Rombakan itu perlu sekiranya prestasi menteri itu meleset ataupun keadaan-keadaan yang menuntut yang lain. Umpamanya kita ini satu bentuk parti dengan koalisi. Jadi rundingan harus diadakan. Penyertaan itu harus timpal dengan kekuatan masing-masing parti. Semua itu mesti diambil kira. Jadi saya fikir tidak lama lagi, dan saya telah bagi tahu mengingatkan seorang anak kecil yang bagi nasihat di depan masjid itu, Akmal tak salah saya, dia kata sebelum akhir tahun. Jadi saya kata saya setuju. Tetapi saya tidak fikir setelah satu tahun kita buat penilaian yang adil. Orang perintah 10 tahun, 3 tahun. Jadi satu tahun itu dari awal. Jadi menteri-menteri harus diberi peluang memperbaiki prestasi mereka, meningkatkan, termasuk Perdana Menteri juga. Kemudian kalau ada sedikit penyesuaian berdasarkan pengalaman kita satu tahun, kita akan lakukan, termasuk menambah sekiranya perlu. Tetapi balik kepada tadi rahmah ni, ya. Allahyarham Salahuddin memberikan satu gagasan yang menarik, iaitu tentang skim penjualan rahmah yang ternyata lebih murah dari harga pasaran. Tapi ini dikembangkan sekarang. Tunai rahmah ni ialah pemberian tunai kepada setiap rakyat. Dulu 8 juta, mulai sekarang dan mulai tahun depan 10 juta rakyat. Dan kita akan tingkatkan melihat kepada keupayaan kita. Umpamanya, kita laksanakan penyasaran elektrik. Mula-mula ada orang bising, bantah. Saya tak faham. Kerana yang dinaikkan itu, bukan dinaikkan, ditarik subsidi itu, sedekah itu, kepada golongan yang saya sebut maha kaya, yang tertinggi, yang 10%. Yang lain tak tersentuh, ya, tak, dengan penarikan ini, kerana kita tak tarik.
Tapi dengan 10% golongan terkaya dalam negara, kita jimatkan 4.6 bilion ringgit. Ya. Maknanya selama ini dasar kita berpuluh tahun ini ya, subsidi kepada semua rakyat termasuk 3.5 juta orang asing dan 10% golongan terkaya. Jadi bagi saya tidak menasabah. Jadi kalau kita teruskan dengan penyasaran umpamanya subsidi minyak, dasar yang sama akan digunakan. Tetapi kalau dibimbangi ada kesan negatif dari segi kenaikan harga, maka kita tampung kepada 10 juta rakyat ini dengan bantuan tunai rahmah bertambah. Kalau kita dapat jimatkan 10 bilion, apalah salah 3 bilion ringgit itu dipulangkan kepada rakyat. Nah, itu pendekatan kita. Betul sih, kita sentuh tentang politik sikit. Kerajaan Dato' Sri dibentuk oleh gabungan beberapa parti yang sebelum ini ramai memikirkan tidak pernah dan tidak boleh bergabung. Tapi Dato' Sri membuktikan ia boleh, sebenarnya boleh dilakukan. Tapi gabungan-gabungan baru ini ada pemerhati politik yang mengatakan ia sedikit sebanyak melambatkan proses reformasi dalam kerajaan yang ingin dilakukan oleh Dato' Sri. Komen Dato' Sri tentang ini. Reformasi ini kalau ikut tuntutan golongannya agak elit kota lah ya, atau elit liberal yang disebut, dilakukan, dia boleh dipacu dengan lebih laju, pantas, tetapi kesannya kemusnahan sistem. Sebab itu dalam Kongres Keadilan baru ini saya sebut pengalaman negara-negara Eropah yang menukar kerajaan kerana ledakan reformasi, tetapi cara gopoh melaksanakan tanpa menumpukan soal rakyat. Jadi reformasi institusi, perundangan, semua kalau dengar itu yang bising betul dalam media dan media sosial. Tapi rakyat tidak bersedia. Jadi bukan soal penyertaan parti-parti gabungan. Tetapi apakah mampu kita lakukan segera atau kita lakukan mengikut keupayaan dan kesedaran rakyat. Lihat umpamanya malapetaka ataupun kesan yang sangat negatif bila dibangkitkan soal Statut Roma dan AISER yang dibentangkan semasa kerajaan Pakatan Harapan. Tidak diterangkan kepada rakyat, tidak diterangkan kepada jemaah, kepada pejabat awam, tidak dirundi dengan nadi Raja-Raja Melayu. Akhirnya sentimen itu terhadap pemerintah. Reform itu perlu, tetapi kita harus pilih dan lakukan dengan bijaksana. Jangan berundur. Umpamanya sekarang ini kalau badan kehakiman bebas, saya jamin tidak pernah sentuh ke perjalanan badan kehakiman. Siasatan polisi diraja Malaysia itu siasatan SPRM, walaupun bila terkena itu banyak yang melompat, tetapi isunya apakah benar ada rasuah atau tidak. Kalau benar maka jawablah di mahkamah. Jadi kalau pesakat saya, perubahan itu berlaku. Tapi yang penting itu ialah soal tata kelola. Apakah pemimpin masih meneruskan amalan mengaut keuntungan, kekayaan dari negara? Dan ini dapat kita hentikan. Walaupun pada kadang-kadang saya lihat dalam naratif politik itu tidak mengesankan. Kadang orang anggap rasuah ini okey. Ada yang kata rasuah itu tidak, hukuman terlalu berat dan sebagainya. Tetapi rasuah yang memiskinkan negara dan memperhambakan rakyat. Jadi saya akan keras dalam soal ini. Dan dalam soal ini baik Pakatan Harapan atau UMNO Barisan Nasional atau GPS Sarawak, GRS Sabah, itu sikap mereka sangat mendukung. Saya tidak pernah hadapi masalah dengan pimpinan kerajaan perpaduan dengan dasar madani dan dengan sikap yang sedemikian. Konsensusnya tumpu bagaimana tumbuh melakukan beberapa kebijakan ekonomi yang boleh meningkat pertumbuhan, membawa hasil, terutama dalam beberapa disiplin baru ataupun pendekatan baru, umpamanya saya sebut tadi digital, green energy, renewable energy, hal-hal yang tidak banyak disinggung sebelumnya. Baik.
Kita nak berehat seketika. Terima kasih atas jawapan itu. Banyak lagi soalan kita selepas ini berkenaan dengan kawasan hidup dan sebagainya. Kita terus bersama dengan kami dalam wawancara khas bersama setahun bersama Kerajaan Madani, TV Keramah Perdana Menteri. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami selepas ini. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Kerana masih lagi bersama dengan kami dalam wawancara khas bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, kita terus saja sambung diskusi kita, Datuk Seri. Tadi kita sebut tentang pencapaian kerajaan setakat ini ataupun apa yang dikatakan track record sepanjang satu tahun ini. Dan Datuk Seri banyak menyebutkan tentang tata kelola yang baik, menghapuskan rasuah, mahukan kerajaan yang bersih dan benar-benar bersih. Dan ini antara benda yang selalu disebutkan oleh Datuk Seri, antara perkara yang selalu mendapat perhatian. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia yang biasa ni, mungkin kita tidak terlalu peka kepada keadaan rasuah di kalangan penjawat awam sekiranya kita tidak membaca di dalam akhbar, tidak melihat di dalam berita dan sebagainya. Jadi, tapi daripada apa yang disebutkan oleh Datuk Seri, kali demi kali diulangi bahawa kita harus memerangi rasuah terutamanya dalam kerajaan, memberi gambaran seolah-olah ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah berakar umbi. Komen Datuk Seri sendiri? Benar. Saya sebut sistem rasuah ini sistemik. Dan kita seperti mana yang disebut oleh penyair W.S. Rendra, itu tidak diasuh untuk membenci rasuah. Walaupun kita tahu dalam Quran dan hadis tentang penyalahgunaan kuasa, kita dipertanggungjawabkan apa kita lakukan. Umpamanya kalau saya ada kuasa beri tanah kepada isteri saya, itu dimaafkan. Saya ada kuasa beri kontrak berbilion kepada menantu saya, itu dimaafkan. Itu tak jadi isu. Saya anggap itu aneh kerana tidak diasuh begitu. Padahal itu bermakna bilion ringgit yang patut dipindah kepada rakyat itu dipindah kepada keluarga. Ya. Dan ini dimaafkan dan dianggap enteng, dan kadang-kadang pemimpin itu didukung lagi. Dan kadang-kadang biasa. Ya. Dan sebab itu saya kata dalam pendidikan Islam itu sendiri, ya, dan pendidikan pada masyarakat, itu hal-hal tata kelola harus ditegaskan. Ya, mana mungkin satu negara boleh berkembang kalau masukkan cara haram memperkayakan
keluarga dan kerunding diteruskan. Saya faham kadang-kadang dalam tidak semua ada tazkirah yang baik, tapi ada tazkirah ini kerana terlalu taksub pada parti, jadi pemimpin yang korup itu dipertahankan. Dan ya mungkin 10 tahun 5 tahun yang lalu, tapi saya kata saya ambil alih kuasa dengan satu mandat dan saya tidak akan tolak ansur. Dan saya bersyukur alhamdulillah satu tahun ya, belum ada satu sanggahan terhadap mana-mana pemimpin yang mengaut kekayaan secara haram. Ini satu rekod yang tidak boleh dimungkiri ya, kenyataannya. Betul, itu adalah track record kerajaan Madani sekarang. Dan bagi setengah orang di luar sana, terutamanya pemerhati politik, penganalisis politik yang memberi kritikan terhadap Perdana Menteri yang katanya walaupun setelah setahun tapi banyak janji-janji yang belum ditunaikan lagi. Namun, pertama sekali, apa pandangan Datuk Seri apabila mendengar komen sebegitu? Dan yang keduanya, Datuk Seri sering menyebut tentang fiqh al-aulawiyah, iaitu mengutamakan apa yang betul-betul adalah perlu untuk diutamakan. Adakah Datuk Seri benar-benar mengamalkan konsep itu dalam mengemudi semula kerajaan ini, untuk mereformasi kerajaan ini dan untuk mengubah, tetapi kita mula dengan isu rasuah dahulu, tata kelola dahulu. Adakah itu konsep yang Datuk Seri amalkan? Ya, kritikan itu kita terima baik. Sistem demokratik kita harus terima. Ya. Ada orang memikirkan harus didahulukan setengah hal yang tidak perlu kita tangguhkan. Biasa. Tetapi kadang-kadang kritikan itu sudah, dan ini juga yang saya jadi aneh itu, diizinkan suatu kenyataan umpamanya memfitnah orang, mencerca, dan itu diterima sebagai satu amalan biasa, malah dibayar, dan orang-orang itu diangkat dalam jabatan-jabatan penting dalam parti walaupun namanya Melayu atau Islam. Budaya Melayu mana yang mengizinkan sikap yang rendah akal budi begini? Ya. Di mana tradisi dan budaya Islam dan akhlak Islam mengizinkan? Saya tidak peduli sama ada penyokong-penyokong kental yang mau pertahankan. Itu tidak akan mempengaruhi sikap saya. Salah tetap salah. Jadi, katalah kita ambil yang selalu yang dimari, projek tempatan banjir ya, atau bencana di bawah. Setiap kontrak tanpa tender yang rundingan terus ini, siapa putuskan? Runding terus, maknanya runding. Ya, tidak dinilai secara telus. Dan menyebabkan harganya patut 1 bilion jadi 1 bulan 2 bilion. Ya, harus 3 bilion jadi 4 bilion. Jadi kan kapal-kapal tak sampai, projek tempatan banjir tak jalan. Jadi ini ada setengah orang dianggap, oh, dah, kami dah mual, dah jemu dengar cerita rasuah ini. Padahal rasuah ini menyebabkan kamu miskin. Wang yang patut dipindahkan kepada rakyat itu tidak sampai kepada rakyat kerana untuk memperkayakan. Ada orang kekayaan 1 bilion, 2 bilion. Rumah di Vancouver, di London, di Australia. Kekayaannya dari mana yang melimpah rana? Sebab itu saya telah minta supaya SPRM lebih tegas menjalankan tugas, tidak peduli sama ada dia Tun atau Tan Sri atau Dato, tapi mesti dijalankan. Baik. Isu yang kedua ini soal fiqh aulawiyat, ya, mengikut keutamaan. Ya. Dan ini dalam beberapa ucapan saya mengingatkan dalam kitab Al-Mawafaqat yang ditulis oleh Syatibi yang menukil pengalaman Umar Abdul Aziz. Anak dia tak Abdul Malik itu, anak muda. Keras, papa, kita harus ambil tindakan segera. Dan walaupun ia menelan risiko nyawa atau harta benda, kita tetap laksanakan. Ayahnya nasihatkan, la ta'jal ya bunayya, be patient my son. Ya? Jangan gopoh. Dan kerana kita kena jamin keselamatan, kestabilan, perkembangan wilayah, ketenangan semua pihak, baik orang Islam, orang bukan Islam di negara ini. Dan kita tentukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi akan timbul masalah, umpamanya beberapa bulan lalu saya kata tidak tolak ansur soal penguasaan bahasa Melayu. Merdeka sudah lebih 6 dekad.
kau tidak boleh menguasai bahasa, tidak boleh kau kompromi. Tetapi kalau itu dapat dikenal pasti, maka kita harus berikan penekanan tentang mutu penguasaan bahasa Inggeris. Hmm. Jadi, tapi kebalik yang dengar dua bulan lalu, dia keluh kesah. Dan ada beberapa kawan-kawan saya bukan Melayu, kata habis lano ini, dia asyik bahasa Melayu saja. Seperti mana juga kita tekankan soal 40 hadis yang jadi kontroversi sebenarnya. Yeah. Yeah. Nah, ini pengislaman, keterlaluan dan sebagainya. Ini satu pihak. Yang satu pihak pula kata kita tak laksanakan Islam. Jadi kita harus mengemudi dengan bijaksana dan menentukan apa keutamaannya. Keutamaannya politik mesti stabil. Yeah. Alhamdulillah setakat ini stabil. Negeri mesti aman. Jangan izinkan kalangan gunakan kaum ataupun agama yang sempit, bukan dakwah Islam yang sihat, itu harus digalakkan untuk memecah belahkan atas alasan kaum atau pemusuhan agama. Kalau ini dapat dikawal, tumpu pembangunan ekonomi, pelaburan meningkat. Alhamdulillah, karena hubungan antarabangsa kita itu meningkat, diberikan perhatian, kehadiran pelabur itu dapat mencecah rekod. Yeah. Ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Untuk apa? Menjamin pekerjaan. Latihan seperti TVET ditingkatkan. Mutu pendidikan ditingkatkan. Nah, itu tumpuan kita mengikut urutan keutamaan. Baik, Datuk Seri, antara isu yang disentuh sepanjang tahun tak pernah reda, rakyat menyebut ialah isu kos sara hidup. Saya faham kerjaan bersungguh-sungguh untuk mengekalkan harga yang boleh dikawal, tapi barangan-barangan yang harganya diapung seperti biasa agak semua sedia maklum harga barang agak tinggi-tinggi ini. Saya fikir Datuk Seri juga maklum tentang apa keluh kesah rakyat di luar sana. Jadi mungkin berdasarkan apa kerangka ekonomi badani yang dibentangkan, mungkin bagaimana Datuk Seri melihat kawalan terhadap harga-harga barang untuk tempoh yang mendatang ini, dan mungkin Datuk Seri boleh sentuh sedikit juga tentang subsidi bersasar yang akan diperkenalkan tahun depan ini. Ramai yang mula keluh kesah juga, terutama sekali golongan M40, penyumbang terbesar kepada cukai negara ini. Mereka bimbang adakah keutamaan hanya kepada B40, mereka ini akan dikesampingkan daripada subsidi-subsidi negara ini. Ulasan Datuk Seri berkaitan ini. Kos sara hidup memang menjadi satu masalah, tapi kadang-kadang oleh kerana terlalu banyak dipolitikan, itu kadang-kadang tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya. Ya. Umpamanya ada satu episod beberapa minggu ada kekurangan beras. Kalau kita dengar kempen seolah beras tidak ada sekarang ni. Orang kelaparan, akan gandum semua. Jadi kadang-kadang politik picisan ini pun masalah juga. Kan? Yeah. Dan padahal saya tahu, saya hubungi dengan Presiden Jokowi, itu masalah beras di Indonesia itu tenat. Sehingga terpaksa dicari jalan import dari India, daripada negara China, seperti juga kita. Tapi kerana hubungan kita baik dengan beberapa negara, maka cepat dapat ditampung. Tetapi soal dia, apakah harga beras meningkat? Tidak. Harga keperluan tempatan, harga beras basmati naiklah. Ya. Begitu juga macam subsidi elektrik. Kita tarik elektrik untuk 10%, tak naik yang lain. Tetapi persepsinya itu lain. Ya. Seperti juga kita tarik subsidi ayam, harga ayam. Tapi bukan semudah itu. Mengapa tidak ditarik tahun lalu? Mengapa tidak ditarik 2 tahun yang lalu? Itu kerana ketegasan kita. Saya beritahu kepada pengeluar, kamu harus terima kenyataan bahawa harga harus munasabah dan jangan guna kartel untuk menekan. Dan kalau ini menuntut beberapa kemudahan daripada kerajaan, kita sampaikan. Apakah boleh kita import tambahan daripada pengeluar ayam seperti Thailand lebih murah, kita lakukan. Jadi dia tidak meningkat daripada siling, tapi kita selamatkan RM1 bilion 1 tahun. Ya. Dan ini akan diteruskan. Soalan yang terkait dengan kos sara hidup ini benar, kerana dalam beberapa item barangan lain ada kenaikan. Jadi sebab itu saya kata penjualan rahmah itu ditingkatkan. Dulu satu-satu negeri, kemudian ditambah satu di setiap kawasan parlimen. Sekarang ditambah satu di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri, dan kita cuba tingkatkan supaya ada ruang sedikit untuk mengurangkan. Tetapi
harga, masalah harga barang ini juga masalah dunia. Yeah. Ya. Kita semua tahu harga sebab akibat perang Ukraine Rusia dan sekarang serangan ganas biadab Israel terhadap Gaza. Semua itu memberi kesan kepada harga. Tapi ini tidak boleh alasan orang kampung saya ni, dia kata ya tak apalah, itu kamu bincanglah peringkat internasional. Yang kami ini nak makan macam mana? Yeah. Sebab itu kita sementara kita boleh kawal setakatnya upaya dengan subsidi, kita terpaksa usahakan supaya tingkatkan yang tunai rahmah ni, STR. Kerana melalui tunai rahmah kita kurang-kurangnya okey naik harga dan menyebabkan dia belanja lebih RM150 satu bulan. Jadi apakah mampu kita tampung? Kerana kalau kita beri subsidi, saya tegaskan sekali lagi, faedahnya kepada 3.5 juta orang asing dan dimanfaatkan oleh golongan terkaya. Kita nak elak itu. Jadi kalau ada besar penyasaran minyak umpamanya sekarang ini, kita juga akan perkenankan kaedah yang sama. Kalaupun naik, kalau kita dah naik minyak orang guna dan perlu dia belanja RM100 sebulan, kita akan tampung RM100 supaya dia tidak terkesan. Naik harga nampak naik, tetapi kita tampung dengan dana suntikan tunai rahmah. Jadi ini kita lakukan untuk mengurangkan. Jadi makna kita terima kenyataan bahawa ada masalah. Tapi untuk mengatakan bahawa harga barang tidak pernah tinggi seperti ini ketimbang dahulu, tidak benar. Harga ayam dulu beberapa tahun lalu lebih tinggi. Telur ada keadaan sampai tidak ada langsung. Yeah. Jadi kita cuba tangani penjawat awam kita, badan penguatkuasaan, menteri-menteri, usahakan sebaik mungkin. Dan kita bincang siap hampir setiap minggu di Jemaah Menteri. Bincang secara teliti item yang dianggap mengesankan dari sudut kenaikan kos. Saya akui hal ini dan kita boleh redakan sedikit dengan yang dikatakan cash transfer, bantu tunai lebih baik daripada subsidi. Kerana kalau subsidi itu akan memanfaatkan jutaan. Nah, soalannya sama ada B40 M40, jawapannya ialah 10 juta orang. Maknanya mencecah kepada M40. Maknanya faedah yang kita beri melakukan suntikan ini seperti yang mula diberikan yang RM100 sebagai test. Yang panas hari ini. Yang panas sekarang ini. E-Madani ini. Itu kita akan teruskan. Maknanya kurang-kurangnya 10 juta orang. Baik. Kita nak berehat seketika, Dato' Sri. Kita akan kembali dengan pelbagai lagi soalan selepas ini. Dan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di B3. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, masalah menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kepada asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka RM150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam. Makannya itu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hei, le. Ayah, pantai say. Maaf deh, perempuan tanya. Hello?
Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa? Sorry, Uncle. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, lah. Tidak berhati perut akan memotong badan seseorang sehingga 15 bahagian. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam wawancara khas bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, Malik, tadi kita dah sebutkan beberapa isu yang kita tanyakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, antaranya politik, ketidaktentuan global dan juga ada disentuh tentang geopolitik dan pastinya isu kos sara hidup tadi. Tapi apa yang kita nak lihat sekarang ini adalah ekonomi. Ekonomi adalah satu isu yang memberi kesan kepada negara dan juga secara tidak langsung ada memberi kesan kepada rakyat juga. Dan tahun 2024 ni memandang ke hadapan, kalau tadi kita cerita tentang setahun yang lalu, kita nak cerita tentang memandang ke hadapan ini, apa agaknya rancangan kerajaan perpaduan ini untuk mendepani keadaan ekonomi yang dijangka tidak menentu juga dalam tahun 2024? Dia tidak menentu sejak tentu beberapa tahun pasca COVID dan 2023. Tapi saya melihat kepada angka-angka terkini dari segi pelaburan, ya, termasuk yang besar-besar yang kita selalu sebut, Infineon, tentang microchips, itu sangat penting. Dia dengan sendirinya mengangkat keupayaan anak-anak muda kita dalam bidang pekerjaan, latihan TVET yang lebih tinggi, diploma teknologi dan TVET di universiti. Itu semua akan ditingkatkan dengan harapan pendapatan mereka juga dapat ditingkatkan. Jadi satu contoh. Kemudian dengan Automotive City Tanjung Malim, ada satu contoh lain. Dengan secara agresif kerajaan negeri Sarawak dengan Premier Abang Joe bawa renewable energy, green technology, hydrogen. Ini semua memberikan ruang pekerjaan tahap yang lebih tinggi untuk ribuan pekerja-pekerja, terutama di kalangan anak muda. Cabaran kita ialah menyesuaikan bentuk latihan supaya lebih terampil, lebih punya kemahiran untuk memenuhi keperluan ini. Seperti mana kita saksikan dalam beberapa kunjungan kita ke luar negara pun, mereka mahu pertama kerajaan yang stabil. Beberapa bulan awal tentu tidak kena ada yang nak terus bicara tubuh atap, ya. Ini politik tubuh atap. Tapi sekarang ini saya fikir sudah pun berlalu. Umumnya adik mengetahui kerajaan lebih kuat, dan bila kuat, apa yang harus kita lakukan? Tumpu pertumbuhan ekonomi, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan yang lebih baik, dan tentulah isu sosioekonomi macam saya sebut, menoktahkan kemiskinan yang alhamdulillah kemiskinan Tegal selesai, walaupun terpaksa kita tangani juga tahun-tahun berikutnya. Kemudian sekolah daif dan tanah-tanah sekolah sebagai signal bahawa tumpuan kita juga keselesaan basic kepada anak-anak kita, anak cucu kita lah, saya cucu yang masih di sekolah. Dan kemudian menumpukan soal mutu pendidikan, ya, kita dalam persaingan kita sebenarnya tidak terlalu membanggakan, walaupun propagandanya ya mutu pendidikan terlalu baik, tapi kita tahu kenyataannya tidak begitu. Ini tidak dapat menafikan beberapa institusi kita, baik sekolah atau pusat pengajian, yang sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi dan meyakinkan. Tetapi secara umum harus ada suntikan baru dalam bidang ini. Kemudian kesihatan, ya. Dan kita buat madani kemudahan-kemudahan yang di bawah supaya kemudahan kesihatan itu dapat dirasai oleh rakyat. Kalau kita lihat umpamanya percobaan tahun 2023 dalam beberapa bidang ini, kita tak boleh nafikan, ya. Tetapi dengan pelaburan yang jauh lebih tinggi,
dan dalam bidang-bidang yang dianggap teknologi tinggi dan bidang digital ini, dan juga yang saya sebut renewable energy, ini semua akan memberi jaminan pekerjaan lebih banyak. Saya fikir tumpuan kita ialah peluang pekerjaan kepada anak muda yang tidak hanya tersekat secara setakat RM2,000 sebulan. Saya bincang bermakna TVET pagi tadi, 97% mendapat pekerjaan tapi gajinya RM2,000. Tapi kalau latihannya welding, Petronas akan ambil mereka di antara RM5,000 sehingga RM7,000. Dan kalau dia dapat latihan kemahiran lebih baik, minima RM3,500. Jadi target kita lulusan TVET harus melepasi RM3,000. Baik, dan kita sendiri lihat Dato' Sri dalam rangka lawatan ke beberapa negara luar, seperti yang Dato' Sri katakan tadi, kestabilan politik kita itu sebenarnya menarik pelabur daripada negara luar untuk terus melabur di negara Malaysia. Dan melihat ke arah ke hadapan, pertemuan dua hala yang diadakan oleh Dato' Sri bersama dengan pemimpin dunia juga penting untuk menaikkan nama Malaysia di mata global sebagai bukan saja satu peluang pelaburan, tetapi juga dari segi geopolitik dan kerjasama serantau dan antarabangsa, khususnya antaranya dalam isu Palestin sebagai contoh. Jadi pada 2025 Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN, tuan rumah ASEAN. Bagaimana kedudukan Malaysia ini akan terus boleh diangkat lagi untuk kita memperkukuhkan kerjasama kita serantau dan juga antarabangsa? Ini peranan Kementerian Luar, Kementerian Pelaburan, MITI dan beberapa kementerian pelancongan, ya, maksudnya jumlah kehadiran pelancong itu mendadak meningkat, ya, bulan Oktober, November dan Disember. Dan ini semua memberikan pulangan hasil yang baik kepada kita. Tapi soal keselamatan penguasaan itu harus tetap diberikan keutamaan. Baik, pertemuan kita yang dan lawatan-lawatan ini, ya, walaupun saya fikir untuk beberapa bulan saya mau kurangkan sedikit, tetapi itu hasilnya sangat tinggi. Profil Malaysia alhamdulillah jauh lebih tinggi sekarang, ya. Dan orang kaitkan ini soal Anwar, tak benar. Ini soal politik yang stabil dan pasukan yang bekerja sebagai tim yang pasukan yang committed dan membawa mesej yang sama, bahawa politik stabil, dasar madani, dan ini memberi keyakinan kepada pelabur. Yang kedua selain daripada kestabilan politik ialah yang disebut satu dasar yang jelas. Maknanya kalau kita tengok Malaysia ini, kita tahu kalau industrinya ke arah mana. Kalau dalam bidang renewable energy, apa dia? Transisi, saya katakan, tenaga, juga transformasi digital. Jadi mana tahu. Petang tadi saya bincang dengan syarikat komputer umumnya dalam bidang IT dan digital, dan saya lihat, ya, mereka tidak persoal dasar, dia ada jelas dia datang, cuma dia tanya beberapa isu lain yang saya tidak anggap satu yang terlalu besar, termasuk soal latihan. Dia bangga dengan keupayaan lulusan TVET, lulusan diploma di universiti dan jurutera, tetapi masih menekankan suatu tahap yang lebih tinggi yang menyebabkan kita beralih supaya latihan TVET itu serasi, sinergi dengan keupayaan dan penyertaan syarikat. Ya. Bukan saja Petronas dan Proton Jili, tetapi juga dengan syarikat-syarikat swasta. Jadi mereka memenuhi keperluan itu. Dan ini sekarang ditangani oleh Dato' Sri Zahid, Pakatan Perdana Menteri, yang saya minta supaya tumpu ke bidang ini. Jadi ini yang menyebabkan saya tambah yakin tentang keupayaan kita terangkat. Ya, biar aman, biar stabil. Dan ya, tak boleh kawal semua, tapi sekurang-kurangnya umumnya rakyat tahu bahawa cukup. Nak lawan, dia tunggu. Pilihan raya akan datang, bertempurlah kita. Ikut peraturan. Tapi sekarang, tumpulah untuk membangunkan negara dan mengelakkan daripada unsur-unsur yang negatif. Kerana kita punyai, saya yakin kalau ini yang dapat kita lakukan dalam satu tahun, kita dapat tingkatkan, ini Malaysia akan lebih harum dan hebat di rantau ini.
ini pemerhati politik dan ekonomi dan pelabur semuanya melihat begitu. Kita belum pernah umpamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini seakrab dengan Emirat, UAE, dengan Turki, dengan Saudi, dengan China, dengan Australia, dengan ASEAN, dengan Amerika Syarikat. Walaupun saya keras sekali, saya tak ada pilihan menyuarakan bagi pihak rakyat di depan Presiden Joe Biden. Sebelah kanan saya Setiausaha Blinken, saya suarakan dengan tegas. Tapi dalam masa yang sama, pelabur Amerika itu hadir dan memberikan komitmen yang besar. Jadi ini suatu kemenangan bagi Malaysia. Baiklah, kita nak berehat sikit. Selepas ini kita nak menyentuh tentang politik dalam negara. Ini mungkin panas sikitlah soalannya. Tapi apapun kita nak nantikan jawapan Datuk Seri selepas ini. Kita berehat seketika. Yang kemudian teruskan bersama dengan wawancara kita selepas ini. Mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Bersama kami memeriahkan program setahun bersama Kerajaan Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. 3 hari berturut-turut. Bermula pada hari Jumaat, 8 Disember, pukul 9 pagi hingga 4 petang. Sabtu, 9 Disember, 9 pagi hingga 10 malam. Dan Ahad, 10 Disember, pukul 9 pagi hingga 6 petang. Anda juga bakal dihiburkan bersama artis-artis popular tanah air seperti Faizal Tahir, Hil Husaini, Suki Loh dan Santesh pada hari Ahad 10 Disember pukul 2 petang. RTM akan menyiarkan siaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia. Cuit sikit, jangan sentap. Dan Iris bersama skuad RTM Klik direruai Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menerokai kehebatan RTM Klik. Pelbagai aktiviti dan hadiah menarik menanti anda. Jumpa anda di sana. Madani. Masih lagi bersama dengan kami dalam wawancara bersama Perdana Menteri. Datuk Seri, kita terus saja kepada soalan politik kita ni. Kita dah lihat pelbagai pilihan raya kecil sebelum ini. Kebanyakannya atau kesemuanya, kecuali satu di Kemaman dimenangi oleh pembangkang. Tapi kesemuanya dimenangi oleh yang lain, dimenangi oleh Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Paduan. Dan kita lihat juga ini mesej yang jelas daripada rakyat. Mungkin dapat Datuk Seri simpulkan apa sebenarnya mesej daripada rakyat berkenaan dengan keputusan-keputusan yang dicapai ini dan juga naratif yang sering dimainkan oleh pembangkang tentang sokongan Melayu yang semakin berkurangan kepada kepimpinan Datuk Seri. Adakah ini naratif yang dicipta, ada benarnya ataupun sebenarnya hanya naratif yang dimainkan saja, Datuk Seri? Ada kebenarannya kerana diasak dengan pandangan bahawa kerajaan hari ini seolah-olah tidak Melayu dan menentang Islam. Ini asalkan politik yang merupakan suatu fitnah yang menjijikkan. Ya. Kerana politik ini kita harus bahas berdasarkan dasar dan fakta dan angka. Ya, kemenangan Kemaman saya terima baik keputusan. Itu keputusan rakyat. Dan malah saya tahniah kepada calon yang menang. Tapi itu kubu pembangkang. Macam saya bertanding itu di kubu pembangkang. Jadi tak boleh disamakan. Kalau di kubu kita ada yang menang 100,000,
Ada yang menang 70,000. Jadi itu bukan perkiraan, tetapi kita harus dengar. Apa naratifnya? Iaitu kita tidak menekan soal Melayu. Soal bahasa, kita lebih tegas daripada sebelumnya. Soal program-program, kalaupun kata Jana Wibawa tutup Bumiputera, saya lebih tegas. Saya tidak benarkan orang khianat nama Bumiputera bagi kepada syarikat Cina. Tetapi kalau tender, tender biasa ikut peraturan sama ada Cina atau India atau Dayak atau Melayu. Itu soal lain. Kemudian, amalan sakau menyakau ni, saya tak peduli sama ada Melayu atau Cina atau India. Kita kena ambil tindakan yang tegas. Jadi, apa yang, di mana yang tidak Melayunya? Hak kesemua Melayu 153 itu peruntukan dalam perlembagaan. Ada golongan yang liberal elit yang marah kerana mengapa Anwar masih terikat dengan dasar Bumiputera. Ini dasar yang termaktub dalam perlembagaan yang kita sepakati. Tapi saya tidak mahu enayai kaum-kaum lain. Bila kita ambil langkah umpamanya sekolah daif dan tandas, itu sekolah Melayu, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab, kita bantu semua. Ada yang orang India kita tak puas hati kerana tak sebut sekolah India. Tapi itu maknanya dia terperangkap dengan pemikiran lapuk lama. Padahal ini kali pertama yang kita lakukan secara telus. Nokta kemiskinan itu semua kaum. Jadi mungkin ada kekurangan kita, mana kita kena harus perbaiki cara kita menyampaikan penerangan dan penjelasan. Tetapi isunya tidak semudah itu. Terutama bila soal agama. Jadi ada yang menyampaikan, kadang-kadang saya rasa aneh juga ya, kalau terutama orang itu orang yang latihan agama. Oleh kerana parti ini saja yang akan menjamin ke syurga, yang lain itu seolah-olah mungkar belaka. Dia tak terlihat apa yang kita lakukan. Dari segi perundangan, belum ada kuasa mengkaji pelaksanaan syariah, melainkan zaman kita. Soal yang dibangkitkan baru-baru ini, kes Mahkamah Persekutuan, baik di Selangor 2021 atau Mei 2022 oleh peguam di Kelantan yang kebetulan anggota Mufakat Nasional, bukan anggota Keadilan. Dia yang mencabar. Dia mencabar itu bukan soal hukum. Dia mencabar itu ialah pelaksanaan proses ada bidang kuasa negeri yang kata dia bercanggah dengan peruntukan perlembagaan. Jadi Mahkamah Persekutuan, dia ketua hakim negara bagi penjelasan. Tapi masih di war-war di bawah ini seolah-olah ada gejala yang harus dilaknatkan kerana mereka mencabar hukum Tuhan. Kan bukankah ini satu penipuan? Bagaimana boleh kita dengan jubah dengan serban dan bercakap soal Islam kemudian menipu begitu terang? Jadi ini bagi saya ini soal prinsip yang jelas. Kalau benar saya ada kelemahan, salah, boleh tegur dan saya terima baik. Tapi dalam hal ini itu satu penipuan. Dan keputusan kita buat itu keputusan kita rujuk kepada pengerusi Majlis Kemajuan Islam, Tuanku Sultan Selangor dan Raja-Raja Melayu. Jadi saya terikat dengan itu semua, keadaan itu. Tetapi naratif itu terlalu kuat dan terlalu tebal. Ditanam begitu rupa kebencian yang keterlaluan dan umpamanya dengan akhlak begitu rupa nak tegur siapa, nak senyum pun tak boleh. Ini dari kaedah mana kita dapat? Kita kena juga faham aliran sebeginilah yang ulu dan urur, mana yang sama ada pelampau ataupun obsesi kebenaran mereka yang menyebabkan pergaduhan, perpecahan di banyak negara-negara. Sebab itu saya mengatakan, sementara saya akan izinkan, ini jaminan perlembagaan demokrasi, kebebasan, tapi sikap begini tidak boleh diteruskan. Kerana ini akan memecah dan memporak-perandakan negara. Jadi memang ada peringkat ini, kita menang ada tempat, kita kalah sembilan tempat. Saya tidak fikir itu terlalu banyak masalah. Dia tidak merubah kekuatan politik yang ada. Walaupun dia tak boleh kita hentikan orang mengigau. Menang satu kekuasaan, kita akan ke Putrajaya. Itu ialah politik hambar itu. Itu tak apa, dia seronok jadi penyokong-penyokong itu. Senang sebentar. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kekuatan kita dalam parlimen itu jelas.
tidak boleh digugat. Ya, akan menyeberang, ya, kalau ada betul 50-60 menyerang, silakan, saya tidak mampu menghalang. Tetapi dalam hukum adat, hukum politik sekarang, itu igawan. Sekarang saya tidak perlulikan itu. Saya tahu kekuatan politik ada dan insya Allah dengan kekuatan itu kita tumpu untuk membangunkan negara dan ekonomi dan membela nasib rakyat dan buktikan bahawa harus ada negara ini diselamatkan daripada amalan politik yang memunggah kekayaan, memperkayakan diri dan keluarga mereka. Jangan bicara soal parti lah. Parti-parti terpalit belaka. Ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tetapi bagi saya, setahun saya pegang, saya tidak peduli parti mana, tidak boleh mengizinkan amalan begini. Dan naratif kita tentang Melayu, baik Bumiputera, rakyat dan Islam harus kita sampaikan dengan baik. Ada kelemahan kita, baik dalam media sosial ataupun dalam media utama, itu kita baiki. Ya. Kerana ini bukan soal parti lagi. Ini soal menyelamatkan negara. Sikit, Datuk Seri. Satu jam ini begitu singkat rasanya hari ini. Hujung minggu ini ada karnival setahun bersama dengan Kerajaan Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kalau boleh sedikit, Datuk Seri, sampaikan apa agaknya yang diharapkan kepada rakyat kita mungkin boleh hadir bersama-sama kepada karnival ini? Hujung minggu. Ya, nama kadang karnival. Tapi bagi saya, laporan dan kemudahan. Ya. Bukan nak kata kejayaan luar biasa pun tidak. Satu tahun kita harus terima dengan lebih tawaduk, ya? Yeah. Ada humility untuk terima bahawa ada keterbatasannya. Tetapi ini akan mempamerkan apa yang dilakukan oleh masing-masing kementerian. Yeah. Jadi kalau kita tunai rahmah pun, penjualan rahmah pun masih di situ. Yeah. Kemudahan dari segi kesalahan-kesalahan jalan raya, yeah, untuk memudahkan pun di situ. Yeah. Kemudahan-kemudahan pinjaman yang bawah bank dan Kementerian Kewangan, itu pun jadi orang boleh pergi dan lihat sendiri. Ambil masa lihat di pameran dari Kementerian Kewangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pelancongan. Dia tiap-tiap ni itu ada penjelasan dan manfaat kepada pengunjung. Jadi ini kita lakukan. Diskaun baik. Saman yang best tu, ya. Ada diskaun saman yang best. Dan ada diskaun saman. Jadi orang pergi itu dia tahu ada faedahnya. Satu perkara lain untuk menunjukkan bahawa kita tidak hanya selesa, kita akan tekankan soal pantau madani. Maknanya akan ada satu unit yang penting di bawah Jabatan Perdana Menteri yang akan pantau pelaksanaan selain daripada unit penerasan, ICU dan jabatan-jabatan lain. Tapi saya akan pastikan supaya kita dapat laksanakan program pantau madani untuk melihat apakah kita dapat memenuhi matlamat yang telah diumumkan. Jangan umpamanya pengumuman itu memukau dan menarik, pelaksanaan itu hambar. Yeah. Ataupun separuh daripada kejayaannya. Dan ini insya-Allah kita akan laksanakan. Insya-Allah. Baik, satu jam yang saya kira cukup bermanfaat dan cukup mantap dengan informasi. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami di TV3 hari ini untuk wawancara khas ini. Ya. Sangat berbesar hati kami hari ini. Terima kasih Datuk Sri sekali lagi dan juga terima kasih juga atas perhatian anda. Dan kami labuhkan tirai wawancara khas setahun bersama Kerajaan Madani, Tiwi Krama Perdana Menteri. Pelbagai komitmen dan cita-cita telah dizahirkan Perdana Menteri sendiri untuk memacu Malaysia ke persada yang lebih tinggi. Jadi justru kita juga perlu bertiwi krama bersama-sama dengan Perdana Menteri menggembleng usaha agar bergerak seiring dengan apa yang telah pun digagas dan direncanakan kerajaan. Saya Miaur Abdul Malik Arayani. Dan saya Azaria Tagaya. Salam hormat. Salam malam. Jumpa lagi. Thank you.